peralatan ukur aras. Terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk menjalankan kerja ukur aras. Kaki tiga, alat aras, digunakan untuk mendiri siap alat aras. Alat aras, terdapat pelbagai model alat aras di pasaran seperti alat aras model Leica, model Sokia dan model Chamber. Staff, untuk membaca ketinggian aras sesuatu titik, staff yang digunakan adalah bergantung kepada jenis alat aras yang digunakan. Panjang staff adalah di antara 3 hingga ke 5 meter. Berikut adalah proses mendiri siap peralatan alat aras. Pertama, dirikan kaki tiga di atas permukaan tanah. Longgarkan ketiga-tiga skru pada kaki tiga alat aras. Apabila skru-skru telah dilonggarkan, angkat kaki tiga pada ketinggian yang sesuai, iaitu di paras dada pencerap. Ketatkan semula ketiga-tiga skru pada kaki tiga tersebut. Setelah itu, buka kaki tiga untuk mula memasang alat aras. Menekan ke tanah pada ketiga-tiga besi tapak kaki tiga supaya kaki tiga terbenam masuk ke dalam tanah. Keluarkan alat aras daripada kotak. Hati-hati semasa memegang alat aras dan pastikan alat ini dipegang dengan kuat. Pasangkan alat aras di atas kaki tiga dan ketatkan skru yang terdapat pada kaki tiga ke alat aras. Kemudian, masukkan bateri alat aras. Setelah itu, laraskan gelembung udara pada alat aras supaya gelembung itu berada di tengah. Laraskan gelembung udara dengan menggunakan 3 skru yang terdapat pada alat aras. Lakukan semakan terhadap alat aras tersebut. Jika gelembung selisih udara itu tidak berada pada kedudukan tengah, maka akan terdapat selisih pada bacaan yang diambil. Kaedah pembacaan staf. Pastikan gelembung udara berada di tengah-tengah. Pemegang staf mestilah berada dalam keadaan tegak semasa bacaan diambil. Sentiasa fokus ke arah gelembung udara pada staf supaya sentiasa berada di tengah-tengah. Setiap senggat membawa nilai 0.01 meter. Sebagai contoh, 1.31, 1.32, 1.33 dan seterusnya. Jika di antara 1.31 meter dan 1.32 meter, bacaan staf ialah 1.315 meter.